warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sekalian, saya sekarang ada di Pekanbaru. Alhamdulillah tadi habis selesai khotbah Jumat di Masjid apa, Bang? Nurul Iman, Pasar Mambo. Dan ternyata berjumpa dengan Syekh Rashid. Allahu Akbar. Syekh Rashid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syekh ini teman-teman udah pada ngumpul sekarang. Kita tunggu dulu. Kita minta Syekh Rashid ngaji berapa ayat saja biar menghibur, menyejukkan dunia Facebooker nih. Facebook seluruh tanah air, masyaallah. Tunggu Syekh. Ada request enggak? Halo ARDS AS DSAS, masyaallah. Halo. Masyaallah. Ya. Ada request mau disuruh bacain surat apa? Ayo. Tulis, ditulis nanti kita minta Syekh Rashid. Al-Kafiyari Jumat. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبا إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر تكبير. الله أكبر. الله أكبر. يا رشيد جزاك الله خير. ما شاء الله. نعمت bagaimana lagi ini. Yang Allah berikan kebahagiaan kepada orang tuanya, punya anak hafiz Quran, qori. Masya Allah. Zat, boleh kasih apa sedikit, Zat? Apa? Tauji sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendengar kata dakwah, otomatis pikiran kita yang akan terbersit dalam pikiran kita itu pasti ceramah, dan pikiran kita pun akan tidur saat mendengar-dengar ceramah. Guru-guru dulu zaman pada salafus saleh dulu, para ulama di Yaman, di Tarim, dimanapun, mereka selalu siap untuk mendengarkan ceramah dari guru. Mereka rela tidur di depan rumah gurunya sendiri. Sahabat Nabi ini yang mulia ini, Abdullah bin Abbas, ketika menuntut ilmu tidur di hadapan di ini rumah sahabat ini Abdullah bin Abbas, tidurlah di situ. Ketika tidur di situ, gurunya ini heran, kenapa engkau lakukan seperti ini? Ya Abdullah bin Abbas, wahai guruku, jika aku mengetuk pintuku maka aku merasa tidak beradab kepadamu, maka aku menunggumu hingga kamu bangun. Abdullah bin Abbas pun tidur, gurunya tidur. Maka dimulailah itu belajar. Maka dalam dakwah ini banyak pelajaran yang seperti kita ingat dari Habib bin al-Mundhir, Allah yarham, pimpinan majelis Rasulullah SAW. Maka kita jangan heran bila di Jakarta ada orang bawa bendera gede-gede,
besar-besar. Mereka itu ingin mengamalkan. Apa kata Habiban al-Mundhir? Jika aku wafat mendahului kalian, kutitipkan perjuangan dakwah Rasulullah kepada kalian. Habiban al-Mundhir itu dari kecil, menurut kata Habib Nabil Fuad al-Musawa, beliau itu punya asma kronis, jadi kambuh terus. Jadi beliau rela di tempat tidur, beliau berdakwah kepada masyarakatnya sehingga mendirikan majelis besar. Ceritanya ini singkat cerita. Jadi beliau anaknya, maaf, beliau ini pemalas dulunya waktu kecil. Di saat kakak-kakaknya masuk universitas gede-gede, universitas di Mekah maupun di manapun, tapi anaknya anak yang Habib Mundhir ini adalah salah satu anak yang pengen mondok di pesantren. Sampai Habib Mundhir bilang, saya ini kalau dikata dunia tidak, akhirat enggak. Ketika itu sampailah Habib Mundhir bertemu dengan Habiban al-Umar bin Hafidh bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim. Jadi beliau bertemu, ketika bertemu itu apa kata Habib Mundhir? Ketika Habib Umar bin Hafidh itu sedang mengabsen nama-nama, ketika namanya dipanggil, Habib Umar tersenyum, engkau suatu saat akan menjadi Mundhir, pemberi peringatan. Ya Habibana, untuk apa, nyuci aja, untuk mencuci baju saya aja, saya enggak ada sabun cuci, duit untuk sabun cuci aja enggak ada. Maka di saat itulah Habiban al-Mundhir pulang ke Indonesia dan mendirikanlah majelis Rasulullah SAW. Habiban al-Mundhir ini banyak karomahnya. Ketika Habiban al-Mundhir di Bali, tempat tinggalnya sendiri, Habib Mundhir itu pergilah ke Bali sehingga adalah majelis Rasulullah di Bali. Jadi beliau pergi ke Bali. Ketika hotel di Bali semua penuh, maka muslimin di sana mengatakan, "Beb, hotel di sini pada penuh, Beb. Saya akan tempatkan Habib di samping rumah Raja Layak, Raja Dukun Layak." Apa yang terjadi? Raja Dukun Layak itu mengatakan, "Saya mencium wangi dari Pulau Jawa yang ada di sini." Karena Habib Mundhir sini. Habib Mundhir itu banyak karomahnya Habib Mundhir. Salah satunya adalah ketika di Papua, Gunung Papandayan itu mau diangkat statusnya menjadi siaga 1, maka Habib Mundhir dengan santai-santai saja membaca maulid dia ulama karangan gurunya dan baca apa, gunung itu tidak akan meletus, gunung itu tidak pernah meletus semenjak Habib Mundhir melemparkan ini jubah luarnya, seperti inilah jubah luarnya, dilemparkan ke kawah gunung. Maka Habib Mundhir membaca maulid, dan ketika itu pula lah ada seseorang wanita dari Australia. Dia sudah bayat, dia sudah setiap kali mimpi bertemu Rasulullah dan sudah bayat beberapa tariqah. Terus? Dan ketika itu wanita Australia ini 10 tahun kemudian enggak bisa ketemu Rasulullah. Ketika datang ke majelis Rasulullah ke Habiban al-Mundhir, wanita ini benar-benar melihat Rasulullah secara langsung. Man, apa kata Nabi? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani bil yaqdhah. Yang melihat aku di saat mimpi, maka sudah melihat aku dalam keadaan aslinya. Kalau mau melihat ciri-ciri Rasulullah, lihatlah pada Habib Umar bin Hafidh. Kalau mau lihat cara Rasulullah berjalan, lihat pada diri Habib Umar bin Hafidh. Sunnah-sunnah yang terdapat pada diri Al-Habib Umar bin Hafidh. Al-Hafidh itu adalah beliau menghafal 1000 hadis, 1000 hadis, dan sekaligus menyimpan sanad-sanad dan matanya. Maka lihatlah, kata Habib Mundhir mengatakan, kalian wahai para murid-muridku, maksud Habib Mundhir itu adalah murid-muridnya ini adalah kita. Wahai murid-muridku, jika engkau melihat akhlak Rasulullah secara langsung, maka lihatlah pada diri Al-Habib Umar bin Hafidh, muridnya Al-Habib Ali Al-Jufri dan banyak. Semoga Allah merahmati Habib Mundhir. Al-Fatihah. Amin. Masya Allah. Jazakumullah khair, Syekh. Ya. Syekh Rashid, masya Allah, ini teman-teman di Facebook, teman-teman di ini, saya sedang berada di Pekanbaru. Saya sedang di Pekanbaru, tadi habis khutbah Jumat, dan ternyata yang di sub pertamanya Syekh Rashid. Masya Allah, ya, kita dengar hikmah cerita beliau bagaimana. Syekh Rashid ini baru 11 tahun umurnya, tapi masya Allah, Allah beri begitu banyak. Ini ada request Ar-Rahman sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan, ash-shamsu wal-qamaru bi-hisban, wan-najmu wash-shajaru yas-
مسجودان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريح خير عند ربك ثوابا وخير أملا بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Jadi ayat ini menceritakan di akhir-akhir tadi harta dan semuanya yang ada di dunia ini tidak akan laku dan tidak akan ditanya di akhirat dan ingat-ingatlah mati, zikrul maut. Orang-orang yang cerdas menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sering mengingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati menghadap ilahi dunia yang dicari, dunia sementara, akhirat sementara, akhirat selama-lamanya. Takbir. Allahu Akbar. Kita sampai di airport, alhamdulillah, subhanallah, kita lanjutkan perjalanan ke Dumai. Semoga Allah Subhanahu wa taala habis kenapa sih hafal surah? Hafal. Habis ditanya hafal surah Ibrahim enggak? Masih dalam proses murojaah. Insyaallah. Hafal itu memang mudah, tapi menjaganya itu agak susah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan. Amin, 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 amin. Udah ya, assalamualaikum.